Minangka tarekah pikeun memenah bidang ekonomi Jawa Barat anu kungsi nyirorot nalika sasalad COVID-19, Pentahelix Jabar nyorang kolaborasi turta sinergi dina Regional Economics Forum. Eta digitalisasi teh jadi salah sahiji hal penting anu bakal dipadungdengkeun dina eta forum, dumeh kabuktian mampu ngungkulan pasualan dina mangsana sasalad COVID-19 ayeuna. Digitalisasi jadi salah sahiji tina tujuh ekonomi anyar anu ditaratas ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nalika sasalad COVID-19. Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Herawanto nembrakeun, digitalisasi ge dierong mampu ngungkulan mangpirang pasualan nalika sasalad COVID-19 ngaliwatan e-commerce turta elektronifikasi transaksi. Sokomo dina triwulan 2 tahun 2021 tumuhna transaksi dina platform digital ku warga Jawa Barat ngahontal 6,71%. Jawa Barat ge nincak hambalan munggaran minangka provinsi kalawan transaksi e-commerce panggedena di sakuliah Indonesia. Kukituna, Pentahelix anu ngawengku pamarentah Akademisi Turta Media bakal kolaborasi turta sinergi dina Regional Economics Forum anu salah sahijina madung dengken ketak ngarojong digitalisasi di sakuliah Jawa Barat. Oleh karena itu, pada kick-off WJS 2021 ini, salah satu agenda penting adalah diskusi dalam Economic Policy Forum dengan tema Benefiting from Digital Economy untuk mendukung dan mewujudkan Jabar Digital Province. Semua hal terkait dengan digitalisasi tersebut hanya bisa efektif tercapai jika diusahakan bersama-sama melalui kolaborasi Pentahelix antara pemerintah dan otoritas seperti kami dan OJK, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, praktisi, serta media. Sejeroning itu, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Bandung Koordinator Jawa Barat Aldrin Herwani ngeceskin, pangrojong kampus minangka entitas gede di Jawa Barat bakal ngahangkeutkeun tumuhna ekonomi anu dirojong ku sektor ekonomi digital. Tapi kayeuna 23 paguron luhur gede di Jawa Barat ngarojong digitalisasi sarta dicindekeun jumlahna bakal beuki nambahan. Eta pangrojong teh diantarana ngaliwatan workshop, ngaping UMKM, nyitak wira usaha ngora tapi ka mahasiswa pelaku bisnis digital. Dukungan kampus sebagai entitas besar di Jawa Barat akan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui dorongan sektor ekonomi digital. Perguruan tinggi yang sudah menyatakan komitmen untuk mendukung digitalisasi terdiri dari 23 perguruan tinggi besar di Provinsi Jawa Barat dan ini akan terus bertambah ke depan. Lianti digitalisasi, akselerasi investasi ge jadi salah sahiji hal anu bakal dirojong ngaliwatan Regional Economics Forum. Budi Hartati, Bandung TV.